Sopir dan kernet bus PO Duta Wisata yang mengalami kecelakaan di Guci Tegal ditetapkan sebagai tersangka. Polres Tegal menetapkan keduanya sebagai tersangka seusai melakukan gelar perkara. Kini sopir dan kernet bus langsung ditahan hingga terancam 5 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot. Adapun sopir bus berinisial R, sementara sang kernet berinisial AY. Polres Tegal menetapkan R dan AY sebagai tersangka karena dianggap lalai menjalankan kewajibannya. Kelalaian itulah yang menjadi penyebab kecelakaan bus masuk ke sungai objek wisata Guci Tegal. Dalam kasus ini, R dan AY dikenakan pasal 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Diketahui sopir dan kernet bus ditetapkan sebagai tersangka seusai Polres Tegal melakukan gelar perkara pada Rabu 10 Mei. Selain gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan kesaksian dari sopir, kernet hingga penumpang bus. Diberitakan sebelumnya, bus PO Duta Wisata terjun ke Sungai Guci Tegal pada Minggu 7 Mei. Dalam kasus ini, 37 orang menjadi korban dan 2 diantaranya meninggal dunia.